Hey. Ku terlelap dalam luka dan tak bisa tuk ku bangkit. Kau datang hadirkan cinta, membuatku seakan sempurna. Thank you. Yeah. Man. Halo Biners, balik lagi di Radio Net Show. Masih bersama gue Andre dan gue Raffi. Dan kita udah ada di segmen Guest of the Week bersama Asta. Halo. Nah, boleh mungkin Asta perkenalan diri satu-satu dari Karin. Aku Karina di vokal. Halo, saya Audrey di bass. Audrey di bass. Halo, saya Wayan di drum. Wayan di drum. Ih, temannya? Additional gitar. Oh, Lutfi dengan additional gitar. Gak apa-apa, Nadia gak ada lah. Iya, udah ada yang nemenin cantik lagi. Satu hilang, ada dua yang datang. Kita kehilangan satu orang cewek, tapi udah yang menggantikan. Cantik-cantik, men. Dan tentunya lagunya asik banget. Itu bakal boleh tahu tadi lagunya judulnya apa? Itu judulnya Berbalas Bahagia. Berbalas Bahagia. Nah, Berbalas Budi ya? Bukan. Lu kira PPKN. Nah, kalau boleh tahu nih, Asta sendiri tuh awal terbentuknya tuh gimana sih? Kan dengar-dengar tahun 2005 nih terbentuknya. Kalau awal terbentuknya ceritanya bagaimana? Ceritanya. Silakan, Wayan. Pakai mic-nya kali. Oh, pakai mic-nya. Ya muter-muter mic-nya. Iya. Susah banget ya. Aduh, ini yang bikin mic ya.
Iya, yang bikin mic ya repot gitu ya. Repot banget ya. Ya, oke. Okay. Jadi tahun 2005 tuh itu tinggal saya sih. Jadi ini semua kalau formasi ini nih, formasi bertiga, kita terbentuk tahun 2013. Oh, jadi baru sekitar satu tahunan. Tahun, ya. Jadi tahun Asta itu emang namanya udah dari saya umur 14 tahun kali ya, kelas 2 SMP. Oh, sekarang udah 40 berapa? Sekarang masih muda, masih 22. Oh. Ya. Terus kita band Semarang sempat kita ngindie juga di Semarang, di Jawa Tengah, udah ngeluarin album indie sampai akhirnya 2013 hijrah ke Jakarta. Nah, di situ tuh formasinya agak di situ berubah. Jadi banyak yang pulang ke Semarang lagi gitu. Oh. Jadi sampai akhirnya ketemu sama Karina sama Audrey tuh di Jakarta tahun 2013. Oh, jadi formasi bertiga ini tuh Karina, Audrey dan juga Wayan itu baru pas 2013. Iya, tepat sekali. Kenapa sih namanya Asta? Iya, boleh tahu kenapa namanya Asta? Asta itu kalau kita kan dari Semarang nih, coba. Itu artinya tangan, Asta. Asto. Tangan. Oh, iya, tangan. Oh, dari bahasa Semarang artinya tangan. Bahasa Semarang. Ada filosofinya itu. Iya. Artinya apa? Iya, kenapa tangan? Tangan kan itu terdiri dari beberapa jari ya, yang mereka tuh saling melengkapi dan menyempurnakan. Nah, dari filosofi itu aja yang kita ambil untuk kita bermusik dan bersahabat. Jadi kalau kita kehilangan satu aja tuh kita enggak akan sempurna. Dalam, men. Dalam banget. Dalam tapi cetek ya. Otak lo. Ya, nah, tangan nih. Terus kalau boleh tahu genre kalian sendiri itu menekuni genre apa sih? Dangdut. Tadi sih itu udah. Ini keroncong. Kita tuh sebenarnya kan mulai jamming tuh awal-awal 2013 kan. Dan dari jamming-jamming itu akhirnya kita merasa bahwa kita sebenarnya genrenya tuh lebih ke modern rock. Modern rock. Ngerti gak lu? Ngerti, saya mah paham. Muka Anda kayak kurang paham. Otak gue sakit. Modern rock apa? Terus, modern rock tuh apa sih? Modern rock tuh contohnya kayak 30 Second to Mars. Oh, okay. Ngerti gak lu? Tahu. Iya, tapi enggak semua gimana? Enggak. Iya, lebih minimalis dari 30 Second to Mars. Gitu. Terus kalau boleh tahu Wayan kan dari 2005 nih. Awalnya memang modern rock kah atau langsung pop pop pindah-pindah dulu gitu, atau pindah-pindah haluan? Kita dulu tuh lebih ke pop blues pertamanya. Oh. Pop ya. Iya, di situ emang karena mungkin personil yang dulu kan masih udah pada tua-tua nih, udah pada 25 tahun, saya yang SMP cuma saya doang. Tua-tua banget. Gitu ya, jadi mereka tuh lebih ke blues. Oh. Nah, cuman kalau saya sendiri sih emang rock sih. Oh, jadi pokoknya sekarang formasi sekarang formasi yang sekarang ini pokoknya lebih ke modern rock lah ya. Modern rock, iya. Nah. Apalagi? Oh iya deh, Bapak Raffi deh, nanya deh. Gue juga lagi mikir mau nanya. Ya, gue mau nanya. Dengar-dengar Karin sendiri kan ya finalis dari salah satu ajang pencarian idola itu. Dan suaranya itu asik banget, men. Kalian dengerin tadi performance tadi itu suara asik banget. Terus sampai bergabung ke Asta ini gimana tuh ceritanya? Kok bisa ketemu gitu sama Mas Wayan gitu. Apakah lagi audisian bareng atau jadi ceritanya waktu itu kan tahun 2012 tuh, ikut idola-idola itu. Ya. Idola. Nah, idola cilik deh. Iya, bukan. Gitu. Terus apa namanya? Aku dari idola itu tereliminasi kan, di 15 besar tereliminasi, terus rencananya tuh mau bersolo karir. Jadi aku di Semarang sebelumnya tinggalnya. Oh, jadi apakah ketemunya di Semarang juga? Kenalnya udah di Semarang. Oh, tapi waktu udah nyampe di Jakarta, aku enggak tahu kalau Wayan ternyata udah di Semarang. Udah di Jakarta juga gitu. Nah, terus bersolo karir, terus kayaknya tuh enggak dibukain gitu jalannya waktu solo karir. Oh, sedih sekali. Itu yang ketutup. Oh. Kasian banget. Terus akhirnya dikontak lah sama mantan gitaris Asta, ex-gitaris Asta, dan ternyata mereka lagi butuh vokalis gitu. Terus akhirnya ya udah coba, dan ternyata semua orang Semarang jadi bahasa Jawaan gitu nyambung banget. Dan dipilihlah Mas Lutfi ini. Oh enggak, mantan gitaris Asta bukan dia. Oh bukan. Ada sebelumnya gitu. Nah, itu temanku juga. Apakah kalian berniat untuk membuat satu buat album tuh tahun 2008? Apakah mungkin next project ada kepikiran buat lagu dengan nuansa Jawa atau bahasa Jawa kan? Nuansa bening. Kebetulan kan semua orang Semarang nih. Kepikiran enggak? Oh, so tahu lu. Kan tanya dulu. Oke, kalau misalnya Mbak Audrey berarti dari orang mana? Dari orang mana? Saya dari Jakarta sih. Oh, jadi saya ketemu mereka di Jakarta pernah duo ya, kalau nggak salah duo. Bukan, band metal. Oh, pernah main sama Prisa ya? Iya. Oh iya, iya, maksudnya. Maksud gue itu duo sama Prisa itu. Apaan sih duo? Itu band. Itu band.
Terus ya, gimana? Dia dulu, jadi dulu masih ngeband sama Prisa, dan saya dari dulu stay di Jakarta, jadi nggak ada apa, belum kenal mereka. Pas kenal mereka 2013 juga ya, dikenalin sama ex gitarisnya juga. Oh, oh gitu. Oke, kalau gitu gue penasaran pengen lihat Asta perform yang keduanya bagaimana. Kalian juga abis penasaran? Abis ini mau nyanyi lagu apa nih Asta? Kita bakal cover lagu dari Jessie J. Yang Bang Bang. Bang Bang. Bang Bang. Oke, kalau gitu kita lihat. Oke, daripada penasaran kita langsung aja lihat performance dari Asta. Hey. Whoop. She got a body like an hourglass, but I can give it to you all the time. She got a booty like a Cadillac, but I can send you into overdrive. You've been waiting for that. Hey, stop, hold up, swing your bet. See anybody could be good to you. You need a good girl to blow your mind. Bang bang into the room, I know you want it. Bang bang all over you, I'll let you have it. Wait a minute, let me take you there. Wait a minute, dear. Bang bang, there goes your heart. I know you want it. Back back, seat in my car, I'll let you have it. Wait. You hold her hand, it's cool, but I'ma show you how to graduate. No, I don't need to hear it talk to talk, but tell me, show me what your mama gave her. You've got a very big mouth, but don't say a thing. See, anybody could be good to you. You need a bad girl to blow your mind. Bang, bang into the room, I know you want it. Bang, bang all over. I'll let you have it. Wait a minute, let me take you there. Wait a minute, dear. Hey, bang, bang, there goes your heart. I know you want it. Back, back, seat of my car, I'll let you have it. Wait a minute, let me take you there. Wait a minute, dear. Hey, B to the A, to the N, to the D, to the hey, B to the A, to the N, to the G, to the hey, B to the A, to the N, to the G, to the hey, B to the A, to the N, to the G, to the hey. See, anybody could be good to you. You need a bad guy to blow your mind, your mind. Yeah. Bang, bang into the room. I know you want it. Bang, bang all over you. Ooh, yeah. Wait a minute, let me take you there. Wait a minute, yeah. Hey, bang, bang, there goes your heart. You have it. Wait a minute, let me take you there. Wait a minute to you. Bang bang. Thank you. Ya, yep. Biners, balik lagi di Radio Net Show. Masih bareng Asta. Halo. Yay. Dan sekarang kita langsung. Langsung kita better langsung, fair question. Kita langsung better fair question. Enggak, nah, antar dulu aja lah, ngobrol-ngobrol aja. Nah, sekarang kalau boleh tahu kan tadi jalurnya. Menekuni. Modern rock. Nah, kalau boleh tahu kalian sendiri tuh influence-nya siapa sih yang menginfluence kalian dalam bermusik? Inspirasi. Kalau aku sendiri, sebenarnya kalau aku solo, aku tuh lebih ke penyanyi soul blues. Soul blues. Dan penyanyi influence aku Joe Stone. Oh, I know. Berat juga ya, Maya. Berat juga okay, ya. Okay. Susah juga ya. Iya, susah juga ya. Lu pasti nggak paham. Memahaminya lumayan berat. Oke, okay, kalau misalkan Mbak sendiri. Boleh. Okay. Mbak. Iya, cerita. Kalau Om enggak cocok. Kalau Om enggak cocok. Udah 40 tahun. Wah, Allah. Kanjeng kan. Kalau misalkan saya sendiri dulu kebetulan waktu lagi band metal ya dengerin lagu metal ya, Mofgat segala macam. Cuma ya enggak terpaku ke situ juga, jadi denger-dengerin juga lain kayak Coldplay gitu masih dengerin.
band-band Indonesia apa ya, Noah ya, Didi Kempot. Terus, mungkin tapi enggak sih, ada salah satu yang paling saya dengerin itu artis lokal, artis Bandung namanya Sarasvati. Kayak pernah denger deh. Yang horor-horor gitu. Iya, pernah denger deh. Yang horor-horor itu keren banget. Itu influence juga. Waduh, amazing juga, amazing. Terus kalau misalnya Mas Soyan? Berat-berat ya influence-nya ya. Kalau saya sih lebih suka yang ke British itu. Oh, One Direction. One Direction. Eh, One Direction British ya. Jadi lebih kayak Radiohead, Copland, Coldplay gitu. Terus kalau Indonesia ya Efek Rumah Kaca pastinya. Oh, EFK ya. Terus kalau Mas yang Mas, gitaris di ujung sana, edisional yang sebelah sini. Dari tadi pengen ngobrol cuman ini loh, mic-nya enggak kebagian. Apa tadi pertanyaannya? Influence-nya, influence. Influence apa aja? Paling yang apa namanya? Yang musik-musik yang enak didengar sih gue suka semua. Terus pokoknya easy listening lah ya, yang tapi lebih yang apa namanya mempengaruhi gue main gitar sih. Classic rock gitu sih. Classic rock. Classic rock. Bon Jovi misalnya. Bon Jovi extreme, yang gitu. Extreme. Aduh, angkatan ya. Bisa ya. Angkatan saya semua. Nah, terus kalau misalkan Asta sendiri nih sekarang lagi, kalau berarti bulan ini lagi sibuk. Lagi sibuk ngapain, ngapain sih? Ngapain? Kita kebetulan sekarang lagi sibuk promo, promo karena kan promo kita promo, bakal ya? Kita lagi promoin single kedua kita nih yang bakal habis ini kita nyanyiin. Habis ini nanti nyanyi. Nanti kita bisa nyanyiin dan ya doain aja lah. Semoga-semoga, Ci. Yes, amin. Eh, ada fan base-nya enggak sih? Belum apa ada sih. Atau nama, oh kalau nama fanbase, nama, ya kita udah ada namanya Asta Kita. Asta Kita. Maksudnya itu buat itu buat panggilan fans fans. Enggak, iya kenapa namanya Asta Kita gitu? Kayak enak aja nyebut ya Asta Kita. Makanya bikin dong berarti. Iya. Ya. Apa? Kak Raffi ya bikin ya. Iya, mak nggak ada. Asta Kita fanbase. Oh dia mau. Dia bikin Asta Kita fanbase. Bisa bisa. 200.000 ya. Dia jadi koornya ya. Jadi koor ya saya. Oke. Bentar lagi kita akan menantikan segmen yang paling berapi-api. Ditunggu-tunggu, jadi bagi kalian semua nih yang pengen tahu, pengen ngulik-ngulik sedikit tentang Asta yang agak nyeleneh-nyeleneh. Langsung aja di segmen Battle Fire Question. Nah, di segmen Battle Fire Question ini seperti biasa kita akan menantang bintang tamu kita setiap minggunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Langsung ditunjuk aja atau orangnya siapa atau dijawab mention aja. Ya, jadi okay, ada aja ya, misalnya langsung orangnya aja siapa, langsung tunjuk aja siapa di antara kalian berempat. Siap? Oke. Okay. Siap? Baca langsung doa dulu, baca doa. Baca doa, oke. Okay. Abis ini kita potong tumpeng. Okay. Kalau kita ketemu lah pertanyaan pertama. Depan ya, makannya depan. Makannya ya depan, yang nikahan ada sebelah sana. Nah, langsung aja ya. 1, 2, 3 langsung dijawab, oke? Okay? Yang pertama, Raffi. Siapa yang paling galak? 1, 2, 3. Jelas. Oh, jelas. Jelas ya? Gak bisa ngelak ya? Gak bisa ngelak. Susah. Oke, okay, yang kedua. Siapa yang paling ribet kalau mau manggung? 1, 2, 3. Dia, Wayan. Ah, ya, ini 3 banding, 3 banding. Cowok sendiri tapi dia yang paling ribet loh. Iya kan? Cowok-cowok sekarang mungkin ribet kali ya. Oh, jambut. Oh, cowok-cowok sekarang sih ya. Siapa yang bisa 5 cm ke atas ya. Oke, okay, ketiga Raffi. Siapa yang paling sering galau? Aduh. 1, 2, 3. Ya. Ini sering curhatan pribadi. Mungkin kalau misalnya sering buat lagu tuh lagunya galau melo-melo semua mungkin. Iya. Gak apa-apa, ada teman. Ada teman. Kalau ya, kalau ya kena hujan dikit langsung kayak langsung galau gitu. Oke, okay, lanjut yang keempat. Nih, sekarang kalian pilih ya. Pilih boot atau sneaker, 1 2 3. Boots. Oke. Okay. Ini, men. Oke, okay, Raffi lanjut. Apaan nih? Oh ya, pilih pertanyaannya agak kurang ini sih. Agak kurang ini. Ini kayak. 1 2 Legaan abis kentut apa abis ngupil? 1 2 3. Kentut. Pakai mikir dong. Kentut. Kalau kentut tahan kentut bikin sakit. Kalau ngupil kan cuma kotor. Iya, nah benar. Itu logik juga loh. Rasional sekali ya. Oke, next. Pilih celana pendek atau celana panjang? 1 2 3. Pendek. Oh, panjang. Panjang. Yang cowok panjang-panjang semua, yang cewek pendek ya, lebih adem. Oke, yang terakhir Raffi. Aduh, pertanyaannya bener-bener deh. Ini agak nyinggung hati ya, agak maaf ya. Agak bau perasaan ya. Okay. Siap ya? Iya. Pilih diselingkuhin atau selingkuh? 1, 2, 3. Selingkuh. Pakai mic-nya yang biar terjawab semua. Kalau mikir sih, Pak. Diselingkuhin. Pakai mikir. Pakai mikir, diselingkuh. Selingkuh. Selingkuh. Tapi gak ketahuan. Ya, itu aman. Itu yang paling enak ini nah, sih. Ini pemenangnya. Pemenangnya ini dia. Selingkuh tapi tidak ketahuan.
Oke, itu dia Metal Fire question kita hari ini. Seru ya. Nah, sebelum kita lanjut nanya lagi nih apa harapan dari Asta sendiri, kita mau kasih quiz dulu nih di segmen Quiz Time. Ya, nah bagi kalian semua binners yang pengen dapat hadiah nih dari Radio Nation Show, dapat voucher spesial dari Radio Nation Show, gampang banget, tinggal jawab pertanyaannya dan ikuti instruksi setelah ini. Langsung saya boleh minta tolong Mbak Audrey untuk bisa kasih pertanyaannya, baca pertanyaannya. Pertanyaannya. Oh, pakai bahasa Rusia itu ya. Soalnya pakai bahasa Rusia. Berapakah jumlah personil MKTO? A 10, B 2. Nah, oke. Oke, itu pertanyaan gampang banget. Pertanyaannya berapakah jumlah personil MKTO? A 10, B 2. Kalau bisa 10 mah buat kesebelasan ya, satu lagi gitu ya. Itu masuk batsa. Nah, caranya gampang banget, tinggal jawab ke dengan format nama lengkap, spasi jawaban, spasi hashtag quiz Radio Net Show, dan mention ke @RadioNetShowBTV. Oke. Kita ulangin sekali lagi. Berapa jumlah personil MKTO? A 10, B 2. Caranya gampang banget, tinggal mention ke @RadioNetShowBTV dengan format nama lengkap, spasi jawaban, spasi hashtag quiz RadioNetShow. Yang menang akan kita follow up dan melalui akan mendapatkan voucher menarik dari RadioNetShow. Oke. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol lagi nih sama Asta. Ya. Kalau boleh tahu harapan kalian ke depannya sendiri buat Asta apa sih, boleh satu-satu? Harapannya sendiri buat Asta. Semoga Astanya sendiri makin kompak gitu ya. Amin. Ya, makin kompak, makin gila bermusiknya. Yang pasti itu makin musik-musik Asta makin diterima sama masyarakat Indonesia. Amin. Ya, kalau dari saya sih Mas Ryan, semoga makin kompak, solid dan enggak ada seperti jari-jari tangan ini ya. Iya. Saling menyempurnakan. Dan karya-karya Asta tuh bisa menginspirasi banyak orang. Udah itu aja sih. Oke, amin. Yeah. Untuk Mbak Karin? Kalau aku sama sih, yang pasti supaya karya-karya itu juga diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan itu bisa menginspirasi juga anak muda untuk jangan nyerah untuk selalu bermusik. Gitu. Betul sekali. Okay. Kalau gitu Mbak Asta boleh promo? Boleh kasih tahu Asta kita atau binners di rumah nih pengen tahu kesibukan Asta atau next ada lagunya di mana, boleh kasih tahu? Bisa langsung aja follow kita di Twitter kalau pengen tahu soal kegiatan kita di mana aja, ngapain aja, langsung aja follow @astaofficial. Terus Astaofficial. Terus kalau untuk fanpage yang masih punya Facebook bisa langsung search juga di Astaofficial juga. Asta Official. Ada YouTube-nya ini juga YouTube ya. Channel-nya. Oh, ini YouTube channel-nya. Ini Asta channel kalau di YouTube channel-nya. Kalau Facebook-nya itu Asta Official. Dan kalau mau dengerin secara free lagu-lagu kita satu album ini, bisa langsung search aja di SoundCloud kita di Asta channel ya. Asta channel. Oke, ada juga SoundCloud-nya dengan Asta channel. Lengkap itu semuanya. Oke. Ya, lengkap ya semuanya. Oke, thank you banget Asta, kita udah ngobrol-ngobrol bang Asta ngobrol, nih. Udah mau main di dan sini juga. Kita sebelum kita dengerin dua lagu selanjutnya dari Asta nih, kita mau thank you dulu buat Asta tentunya. Thank you udah main ke Radio Net Show. Thank you buat yang udah buat kita ganteng dan biasanya Nadia. Ganteng dan ganteng hari ini ada Caring Colors by Marta Tilaar. Terima kasih untuk YouTube, terima kasih untuk Binners dan seluruh kru yang bertugas. Thank you semuanya dan ini dia performance terakhir dari Asta. Thank you. Jadi ini dia single kedua kita. Judulnya Jangan Berhenti di Sini. Aku terdiam dalam kesunyian malam, terbayang kisah kita, luka yang kita cipta. Lebih dari ini pernah kita hadapi. Aku mencoba
pertahankan asamu. Meskipun kali ini engkau rasakan lara, lebih dari ini pernah kita hadapi. Jangan berhenti di sini, perasaan ini kan kita hadapi. Jangan berhenti di sini, percaya. Terakhir khusus untuk Radio Net Show, let's burn it up. Walking through the fire, please don't let me go. Take me to the river, I need you to know. I'm burning it up, come put me out, come and put me out. Subliminal sex, dripping in sweat, I'm losing my breath. The bit I've found is about to go down, I want it right now. Walking through the fire, please don't let me go. Take me to the river, I need you to know. Fire, please don't let me go. Take me.
to the river. I need you to know. Hey. I'm burning it up. Come put me out. Come and put me out. I'm burning up. Come put me out. Come and put me out. I'm burning up. Oh, baby. Hey, yeah. I'm burning it up. Burn it, burn it, burn it up. I'm burning it up. Burn it, burn it, burn it, burn it, burn it up. I'm burning it up. Oh, oh, baby. Hey, I'm burning it up. Ooh, I'm burning it up. Hey. Thank you.